Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus merilis kasus atas tertangkapnya para pelaku yang menggunakan narkotika di apartemen The Mansion Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan di Polres Metro Jakarta Barat menghadirkan dua dari total tiga tersangka, yaitu VSAW dan RH. Salah satu pelaku tidak dihadirkan karena masih dalam tahap interogasi pihak kepolisian. Menurut keterangan yang diberikan oleh Kabit Humas, pelaku publik figur ini baru memakai sabu sekitar 3-4 bulan, dan sabu tersebut didapatkan dari pasangan yang tinggal bersama di apartemen The Mansion. Kini para tersangka akan dikenakan pasal berlapis dan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Kalau ditanya pasti nggak akan mungkin lama, ya pasti sama dengan yang ini, kan? Tapi nanti pelan-pelan nanti kita lihat. Pasalnya apa? Pasal kita kenakan di pasal 114, kemudian subsidiar 112, junto pasal 132 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ancamannya adalah 5 tahun penjara. Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Audi, tidak segan menindak siapapun dan tidak ada pilih target dalam menindak para pelaku. Dan pesan teks pada saya menanyakan apakah Polres Jakarta Barat menargetkan artis. Saya harus menjawab dengan tegas bahwa kami tidak menargetkan profesi apapun. Ya. Pada saat rilis public figure sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa biasanya kalau public figure itu ketika muncul di media itu masyarakat akan otomatis melaporkan juga, terpancing untuk melaporkan apa yang mereka lihat tentang public figure yang lain. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.